Halo guys, kembali lagi sama dengan gue Sibai dan yuk kita lanjutin Talk of Abyss lantai ke-18. Lantai ke-18 ini lawannya yang darahnya nyaris 30 ribu, 27 ribu, 25 ribu ke atas. Set dah. Mantap, mantap. Terus misinya disuruh pasang satu hero 7 naik. Pasang dia deh kalau gitu. Pasang satu 7 naik, clear with 5 menit. Oke. Masterinya deh ubah ke mode tempur dulu deh, mode tempur. Nah jadi disuruh kirim menit ya. Teo turun, terus siapa lagi ya? Rina deh, Rina. Terus siapa ya untuk meramaikan suasana deh? Kita bawa Chancellor. Oke sip, begitu kita berangkat lantai ke-18. Sip, sip, kok gitu. Nah, kleonya nih. Untung dia cuma di satu ronde doang. Oke, buff dulu. Ah, sudah kuduga pasti Raven yang nge-buff dulu kan. Kalau peraturan AI kan biasanya tuh prioritas itu buff. Hilangin Raven, Raven yang nge-buff lagi nih. Tuh kan Raven nge-buff. Aman lah gue mukulinnya ini. Ah, Leo-nya. Gue ngincer Leo-nya dulu nih. Ajar. Pedom. Nah, sip. Aman gue gini. Udah, tinggal colek-colek. Ayo, Chancellor. Ada. Ada. Ayo, hajar terus. Satu, ah, sip. Oke, Chancellor. Chancellor deh, biar agak berguna dikit. Pasti di remove nih sama Sarahnya. Ini sambil nunggu-nunggu kodom Teo aja nih. Ayo, sekali lagi. Nah, sip, kok gitu pas. Kibas. Ah. Oke, sapinya hidup lagi. Oh, 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 sapinya, oh. Bubar lu semua. Sarahnya ini masih hidup nih kayaknya. Tuh kan, Sarah beton sih. Oh, masih isi sapi. Masih ada isi sapi. Mati lu. Tinggal si sapi. Si sapi. Lawan canjal gua nih. Mati lu. Aduh, dikit lagi. Nah, sip. Wah, canjalnya lumayan juga nih, boleh. Kirain mau mati kayak kemarin si Jin. Gue bawa Jin kagak guna banget. Numpang diri doang Jinnya. Dan oke, dapat 2 star. Yuk sekarang kita lihat musuh untuk besok. Tuh ada map 8 nih, musuh map 8. Ada si hamster, ada si kucing. Darahnya udah 26 ribuan. Ini 30 ribu. Oh, jadi kalau untuk yang ini, kalau bisa bawa itu. Apa sih itu namanya, bawa hero magic, soalnya ada Jin. Di ronde keduanya ada Jin. Jin dia resist physical damage. Terus misinya disuruh bawa satu 7 Knight Hero. Terus sama misinya, at least satu 7 Knight Hero must be survive. Oke. Okay. Nah, untung gue masih ada spek sama Russell. Untuk bertahan hidup. Jadi misinya tuh disuruh bawa satu 7 Knight sama bawa satu 7 Knight, tapi harus hidup 7 Knight-nya. Ya, tuh bisa diatur deh besok. Dan oke, mungkin cukup sekian videonya kali ini. Semoga bermanfaat dan tinggalkan jejak kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe juga channel gue karena akan ada video terbaru setiap harinya. Thanks for watching and stay close.